bintang. Oke coy, di sini gua mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya. Sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gua pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayarannya lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gua pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja, cuy. Oke, cuy, di game ini gua main Novaria. Untuk build dan emblem masih sama kayak kemarin ya, nggak ada diubah. Pakai emblem assassin, pakai talent pertama Rupture, talent kedua Weapon Master dan talent ketiga Lethal ya. Ini sebenarnya di talent kedua bagusan pakai tenacity karena musuhnya assassin ya, tapi nggak apa-apa, gua teori terobos full damage semua. Sabar. Untuk curi buff itu tunggu darah buffnya sisa 300 ke bawah, cuy, atau 400 ke bawah. Dapat. Hayabusa tanpa buff bisa apa? Gak bisa apa-apa tuh. Wih, pakai spring ya. Makan sih. Gak ada spell lagi dah. Sinilah, makanlah. Makan aja, cok. Sumpah makan. Sini, klode. Eh, gua mati, cok. Ah, lama lah gua yang dapat. Gak apa-apa, Nice. Wih, dapat juga tuh. Nice. Tersiksa kali itu Hayabusanya. Udahlah, gak dapat early buff. Blue buff. Red buffnya pun dikacau. Wih, red buffnya dicuri, coy. Mantap. BTW di game ini gua main solo rank ya. Main solo nih. Enggak ada party-partian. Enggak ada persatu pun buff ini Hayabusanya. Kalian kalau jadi Hayabusanya gimana, ada stres enggak tuh? Ya tuh. Aduh. Aduh. Wih. Aduh, cok. Oke, masih aman. Nah, makan. Ah, didorong lagi. Hayabusa masih level 3. Kocak. Aduh. Bentar ya. Walah, atasnya mati dan kita harus cepet-cepet tutupin atasnya nih. Nah, kan di push lo, cok. Hayanya kocak, cok. Iya, kocak ya, Busai. Bukan kocak sih, tapi romernya juga kocak nih. Masa enggak ada coveran. Tugas romer tuh di 2 menit awal tuh harus bantu farming ya. Nah, kena. Bentar 1 detik. Dia recall di situ, cuy. Aduh. The best banget emang spell flame suit ini buat finishing. Gua lebih suka pakai flame suit sih kalau untuk Novaria ya. Karena damage-nya tuh kadang suka nanggung gitu loh. Makanya ini Novaria ini termasuk hero poke ya. Dan cocok banget dikomboin dengan hero assassin. Soalnya tugas Nova ini cuman sekaratin doang. Soal finishingnya harus diselesaikan sama satu tim lain. Kayak pakai assassin atau siapalah. Datanglah padaku.
Cetas. Wah, mampus kau. Makan aja lo, ini darahnya enggak full. Kenapa enggak dimakan? Bisa enggak tuh? Kena tiga tuh. Mati sendiri ya, Kai, ya Kai. Nah, tuh. Aduh. Wis karet. Ah, nice, nice. Roto dong. Wih, wih, wih. Alah, tak kena. Itu kalau kena mati tadi. Sabar ya. Mana ibu saya? Kabur dia. Hi, kenapa hi? Hi juga. Menova ini apa ya? Susah buat gendong-gendong. Kalian lebih baik pakai hero kayak Parsa, Kadita yang lebih yakin gitu loh damage-nya. Ah, mantap dapat. Lupa main Nova ini susah coy. Atas kehendak bintang. Incer belakangnya. Mati sih. Wah, mantap, the best banget, gua lagi dapat. Gua lagi dapat. Bisa gak tuh? Cetas. Mampus. Woi, kok enggak dimajuin? Nah, ada nice. Apa sih Hayabusa? Apa sih? Ini early game-nya udah menang banget sih ya. 13 banding 2 enggak tuh? Kena. Aduh. Woi. Sekarat loh. Nah, itu dia. Untung satu tim gua pada peka ya. Mantap, mampus kau. Untuk solo kill pakai Nova ini juga bisa sih, tapi susah. Harus full item ya. Harus di late game. Itu pun juga harus kenain skill 1 baru bisa tuh. Skill 2 langsung mati atau enggak skill 2 plus flame shot baru mati. Enggak bisa cuman skill 2 doang, kecuali musuh udah sekarat ya. Majuin. Ih, kok enggak skill 2? Celetas. Makan tuh. Kok gak dimakan dah? Makan aja lah. Nah, kayak gini nih. Itu dia darahnya gak full. Kena tuh. Makan. Oke, nice. Mati juga. Mantap. Gila sih, the best banget sih kalau tim main pada kompak kayak gini ya. Nah, mampus kau. Inilah pentingnya buat menangin early game. Kalau early game kalian udah menang itu enak gamenya. Celetas. Anjay, setengah darah cok. Atas. Mana dia? Mati sih. Ya kali gak mati. Sini lah. Gue takut di ulti dah. Sini. Nah, gitu dong. Harus dikombin juga sih Nova nih dengan hero Rustot. Eh, sekarat tuh. Ada yang sekarat tuh. YP. Wih, ngapain dia? Kukira ngelak gua nih. Ternyata lompat kecoh. Bisa gak nih? Enggak kena. Haya, mending main di AI aja. Itu tadi gua curi buff di awal itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh ya. Hayabusa jadi nggak main. Ditambah dengan Kaditanya rusuh, be. Udah tuh. Makin nggak main ini Hayabusa. Tapi sabar, masih awal nih, masih bisa nyusul musuhnya. Ini gua nggak boleh mati sama Hayabusa sih. Kalau gua mati di tangan Hayabusa, Hayabusanya auto jadi kaya raya tuh. Gila, comel banget. Recall gue comel ya kan. Bintang nggak bisa. Kena tuh. Udah sih makan sih. Gua lagi dapet. Udah gold lag. Wih.
aman. Makan. Salah. Salah. Waduh, jangan tuh. Nah, sip, gua shutdown-nya di tangan Akai ya, bukan di tangan Hayabusa. Otomatis Akai yang dapat 400 gold. Wih, beneran ada orang. Udahlah, mati tuh. Dijepit di all in. Woi, mati juga, nice. Hujan bintang-bintang. Your team destroyed the turret. Mau kemana nih? Lotnya di bawah lu, nggak ada yang jaga lot, susah sih dah. Udahlah ya. Ini kita makan ini nah. Bisa gak tuh? Sabar. Ini kita harus kenain skill 2 sekali lagi sih. Arah depanin aja biar cepet. Keburu dia kabur. Aduh kan. Keburu dia kabur kan. Sabar. Wih, double kill. Satu. Tuh sekarang. Wah, flicker. Ya Allah, mati sendiri. YP-nya sekarang sih. YP. Iya, gocek. Tutor gocek. Aduh. Masih nggak bener itu cara goceknya. Pasti balik deh kan. Awas ya. Cooldown. Makan dah. Aduh. Gua dikurung sama Silvana lagi. Rata sih. Rata. Makan. Iya, ketahuan inti. Dua kotak berkurang. Ini tugas kita nih, cuma sekaratin musuh. Ngebuat musuhnya recall aja udah bagus banget. Musuh recall otomatis dia telat datang war. Kayak gitu ya, kuncinya kayak gitu. Apalagi kita ngelock marksman ya. Ya Allah, mati lagi tuh Hayabusa. Solot. Pocok. Oh, untung dapet coy. Makan, mati sendiri nih. Ini kayaknya oleng banget sih. Bisa gak tuh? Alah. Nah, makan. Mati. Weh, berdua. Ada YV juga tuh di sini. Itu salahin si moskopnya sih. Moskopnya bawa. Makan dulu tuh. Nah, kalian ke situ, gua ke sini ya. Ada moskop nih. Wih, hilang. Ah, GG lah, wepet lah. Hilang, cok. Setan. Gara-gara moskop YV-nya mati. YV udah bener tadi, nggak ketahuan dia. Moskopnya malah kabur ke arah sono. Jadi ketahuan sih YV ya. Wis. Aduh. Gua telat frame shoot ya. Makan dulu nih. Nah, sip. Setim sama Hayao tulus. Hayabusa. Bersinar untukku. Sabar. Kita harus pintar-pintar cicil darah musuh nih. Wih, sumpah itu kalau ada frame shoot mati lo. Ah, dah. Kalau ada frame shoot mati tuh. Alamak. Bosnya rame ya. Nah. Kita cover ini. Dempet. Nah, mundur dia. Bisa beri. Ada Silvana nggak sih di rumput? Oh, di situ dia. Makan aja lah. Nah, gitu dong. Datanglah padaku. Alah, keburu mundur kan. Kena. Cetas. Atuh. Jadi kayak gitu ya kombonya. Skill 2 ke depan, skill 1 habis itu cetas. Baru flame shoot buat finishing. Bersinar untukku. Aduh, udah mulai membosankan gamenya kalau musuh udah main dalam turret ini. Awas itu. Ayo busa lagi dong. Udah ditunggu cow.
mati. Nah, kena. Kena lagi tuh. Makan tuh. Oke, flicker. Makan nih. Ah, dapat gua. Itu ngapain? Ngapain kau buka warung tengah jalan, Mamang? Terus kena. Mati langsung, gila, gila. Buka warung tengah jalan. Aduh, YV-nya oleng sih. GGBP dah ya. Jadi untuk main Nova ini kayak gitulah. Tugas kalian cuman sekaratin doang ya. Sama untuk open map kayak main support lah intinya dah nih. Susah untuk solo kill. Karena damage-nya masih nanggung. Dan kalau bisa di hyperin sama assassin biar kalau kita sekaratin bisa langsung dikejar gitu. Oke, mantap dah ya. Gak apa-apa, gak MVP, yang penting menang dah. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga subscribe bagi menteri semuanya. Bye-bye.